Jadi ini aksinya di bawah damai aja ya. Bawa di bawah makan, bawa makan. Ini paling yang paling komplit ini ada sambal, ada rujak. Ada rujak. Ini kata orang kita. Gila lihat rujak. Ikan asin. Rujak gue ngeri. Ini asin sambal. Nah, udah nanti aja barang kembali. Dan hari ini juga saudara, kita sama-sama berkumpul dalam langkah tahlil akbar, mengenang mereka para syuhada yang gugur di tanggal 21-22 Mei. Habib, kenapa kok mereka dikatakan syuhada, Habib? Padahal mereka kan meninggalnya bukan dalam keadaan perang melawan kafir. Saudara, kalau kita buka literatur-literatur kitab fikih, salah satu jenis syuhada ada yang dinamakan sebagai syahidul akhirah. Siapa syahidul akhirah? Syahidul akhirah itu orang yang secara hukum dunia, hukum fikih di dunia, dia tidak dihukumi sebagai syahid. Tetap dimandikan, tetap disolati, tetap saudara dikafani dan lain sebagainya. Akan tetapi di akhirat dikategorikan sebagai syahid, bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Saudara, macam-macam jenisnya syahid akhirah. Salah satu yang disebutkan oleh para fuqaha, oleh para ulama, jenis syahid akhirah adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan dizalimi, saudara. Orang yang terbunuh dalam keadaan dizalimi. Saya mau tanya mereka yang terbunuh di 21-22 dizalimi atau tidak? Dizalimi atau tidak? Dizalimi atau tidak? Kutiru bilairi hak. Mereka dibunuh dengan cara yang tidak benar. Mereka dibunuh dengan cara yang sadis. Mereka yang dibunuh dengan cara yang biadab. Mereka dibunuh. Tidak ada alasan untuk bunuh mereka, saudara. Betul? Makanya mereka dalam kata fikih dikategorikan sebagai syuhada. Kita doakan mudah-mudahan mereka diterima sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak sampai di situ, saudara. Saya baca di Tempo berita beberapa saat yang lalu, ada laporan yang masuk ke Komnas HAM bahwasanya ada 70 orang yang hilang, saudara. Betul? Itu saya kutip dari Tempo. Bahkan enggak sampai di situ, banyak yang luka-luka dan banyak yang mengadu dianiaya, saudara. Bahkan tidak sampai di situ, Amnesty Internasional tegas mengatakan tanggal 21-22 ada pelanggaran HAM yang cukup serius, saudara. Betul? Betul. Bahkan masih banyak yang dipenjara, ibarullah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami ingatkan kepada mereka yang mendzalimi rakyat, yang mendzalimi warga Indonesia, yang mendzalimi para korban. Siapapun Anda, hari ini masih bisa ditutup-tutupi, tapi sehebat apapun bangkai ditutupi akan tercium juga, saudara. Betul? Betul. Sehebat apapun bangkai Anda tutupi akan tercium juga. Tubuh ilallah, kembali kepada Allah. Waktunya belum selesai, saudara. Kalau kau mau kembali kepada Allah, maka saat ini waktunya. Jangan putar balik, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Oleh karena itu kami minta pelaku, para pembunuh rakyat, para membunuh warga Indonesia dihukum seberat-beratnya, dan kami minta dihukum mati, saudara. Setuju. Setuju. Makanya saya mau tanya semua umat Islam, siap perjuangkan rakyat, siap perjuangkan rakyat Indonesia. Siap perjuangkan darah rakyat yang tumpah. Siap perjuangkan rakyat yang telah berkorban. Takbir. Takbir. Dan perjuangan kita masih panjang, ibadah Allah. Selama badan masih, nyawa masih ada di badan,
selama hidup kita masih akan terus berjuang, saudara. Puncak dari perjuangan kita kapan? Ketika kita menghembuskan napas terakhir, mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Makanya karena perjuangan kita masih panjang, saya ingatkan pesan imam besar dari Makkah Al-Mukarramah. Kita hari ini melakukan aksi, lakukan aksi dengan damai, setuju? Lakukan aksi dengan tertib, setuju? Lakukan aksi dengan teratur, setuju? Lakukan aksi dengan akhlakul karimah, setuju? Jangan sampai terpancing provokasi, setuju? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kurang kompak, hati-hati. 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 Provokasi. Kurang keras, hati-hati. 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 Provokasi. Kali lagi semua tanya umat Islam, siap bersatu. Siap. Kurang kompak, siap bersatu. Siap. Lanjutkan perjuangan. Siap. Tegakkan keadilan. Siap. Ikut komando ulama. Siap. Dengan damai, siap turun aksi dengan tertib, siap turun aksi dengan teratur, siap terus lanjutkan perjuangan. Siap. Yuk angkat tangannya Allah. Allah. Terakhir mari sama-sama saya mau ajak semuanya kita baca selawat badan dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar perjuangan umat diberikan kemenangan oleh Allah. Dan kita doa mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar imam besar kita Habib Rizik bisa kembali di tengah-tengah kita. Amin. Kembali memimpin pergerakan kita langsung di tengah-tengah kita. Amin. Kira-kira kangen enggak sama imam besar Habib Rizik? Kangen enggak sama beliau? Kalau beliau datang nanti siap kita jemput sama-sama. Siap. Kita putihkan Jakarta. Siap. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan berdoa. Insyaallah beliau akan dipulangkan ke Indonesia oleh Allah dalam keadaan menang. Insyaallah saudara. Dalam keadaan menang. Insyaallah. Dalam keadaan menang. Insyaallah. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semua kita baca salawat badar. Yang kompak semua, yang khusyuk kita baca. Ketuk pintu rahmat Allah. Ketuk daripada pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah datang, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi, saudara. Sama-sama semua salatullah. Salamullah. Ala taha. Rasulillah. Kura-kura salatullah. Salamullah. Kali lagi salatullah. Salamullah. Ya Rasulullah. Ala taha Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salamullah. Ala yasir. Habibi. Semua angkat tangan minta sama Allah. Tawassalna. Bismillah. Wa bilhabib. Rasulillah. Allah. Allah. Tawassalna. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala tuhan ya Rasulillah. Unsurna kemana serta Rasulullah. Unsurna kemana serta ahlil badar ya Rabb. Billahi lahi salim al-umma. Allah Allah ilahi salim al-umma. Ya Allah tiwan nigma wa min hamil wa min rumma bi ahlil badri ya Allah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah.
wassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha ya rasulullah salatullah Habibillah Al-Quran Imam kami Al-Quran petunjuk kami Allah Allah Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran Imam kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Semuanya aksi bela Islam Aksi bela Islam Aksi bela Islam Allah Allahu Akbar Aksi bela Islam Aksi bela Islam Sama-sama asmangat angkat tangan Semua angkat tangannya Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Al-Quran iman kami, Allah Allah, Al-Quran